Udah malam nih. Kamu pulang naik apa? Angkutan umum, Kak. Aku antar pulang ya. Gak usah, Kak. Udah terlalu malam. Justru karena terlalu malam, kamu gak boleh naik angkutan umum sendirian. Udah, pokoknya gak boleh nolak. Yuk, aku antarin pulang. Itu keluarga Pak Ivan. Setiap malam mereka memang seperti ini, puji-pujian. Harmonis banget ya mereka. Dulu istri Pak Ivan itu hampir aja nikah sama yang beda iman. Untung aja Tuhan mempertemukan dia dengan Pak Ivan. Haleluya. Haleluya. Baik, untuk yang terakhir kali saya bertanya kepada saudara Yoel Benyamin, apakah saudara sudah yakin bahwa saudari Yeti Novianti adalah pasangan hidup saudara? Yakin, Pak Pendeta. Benar, sudah yakin. Kok kurang tegas? Bagaimana dengan saudari Yeti Novianti? Saya mah ikut dia aja, Pak. Wah, ini bagaimana sih? Kemarin waktu bimbingan bilangnya yakin. Ingat, pernikahan itu bukan untuk main-main. Ini adalah sesuatu yang sakral di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana, saudari Yoel Benyamin? Pernikahan ini mau dilanjutkan atau tidak? Lebih baik berantakan sekarang daripada berantakan nanti setelah masuk bahtera rumah tangga. Gimana ya? Katanya kamu mengenal anak sama orang tua kamu. Sabar dong, Mi. Aku udah atur planning. Pokoknya kamu sabar aja deh. Oke? Sabar ya. Lama banget sih. Cepetan dong, mana buktinya? Sabar aja. Nanti aku buktiin. Gua harus ngambil keputusan nih. Lanjut hubungan dengan Nanda atau tidak? Adam, Haryanto, darah Yesus, apa yang kalian berdua lakukan? Astaga, kalau cowok sama cowok gimana mau berkembang biak dan bertambah banyak? Kalian berdua gak akan pernah bisa menggenapi firman Tuhan. Beli amat ya? Wih, apaan ya, banget ya, sih? Iya, ngurusin urusan orang ya? Ada aja. Yang. Ya, kenapa? Kok dari tadi kamu cuekin aku mulu sih? Enggak kok. Aku lagi balas BB teman aja. Yakin. Baik. Sebelum saya tutup dengan doa berkat, saya mau katakan untuk yang terakhir kalinya. Kita harus berani mengambil keputusan untuk meninggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan sukacita dalam damai sejahtera Tuhan. Bawalah berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan.
Kalau aku mengambil keputusan untuk meninggalkan Nanda, siapa yang akan menjadi penggantinya, Tuhan? Siapa yang mampu menggantikan posisinya di hati aku, Tuhan? Siapa? Siapa, Tuhan? Siapa? Kak Daud belum pulang.